Saya rasa tak banyak sangat nak cerita sebab orang dah lapar ni. Pertamanya saya ingin ucapkan terima kasih kepada Tuan Omar, Haji Snid, kepada orang rumah dan juga kumpulan-kumpulan yang pakai baju biru yang mempersiapkan makanan kita pada pagi ini, dan juga kepada panai-panai persilihan. Saya teringat lagi ketika pertama kali kita jumpa dekat pejabat parlimen, ada beberapa perkara yang saya nyatakan hasrat terhadap panai semua, dan juga ada perkara yang saya janjikan. Jadi saya ingin ulangi sekali lagi bahawa harapan kita bersama-sama bekerja sebagai satu kumpulan untuk bangunkan kawasan parlimen Tempat Renggam. Amanah yang diberikan kepada panai-panai sekalian, ketua-ketua masyarakat sekalian merupakan satu tanggungjawab yang perlu kita laksanakan untuk rakyat dan rakyat nanti-nanti. Jiwa ni NGO ibu tunggal dan ibu tinggal. Tak sama istilah ibu tinggal. Tak, memang di istilah tu bukan main. Tinggal sama main. Tak, ibu tinggal, ibu tunggal. Ibu tinggal. Ibu tinggal, bekerja jauh ke, berantik lah bekerja jauh ke, macam mana? Kena tinggal juga. Tinggal takut pesan. Tak tahu, tak ada. Lokasi dah ada tu. Ha? Lokasi dah ada. Tak, tak, dia ada sibuk kita je. Yang mana baru tu kan? Oh, bagaimana baru tu? Dia tak ada. Itu dalam keadaan dia jaga mak ayah. Bapak tak bekerja, mak operation. Dia cakap dia pandai sekolah, sekarang keluar. Oh, stroke ni, alamak. Dia jaga si rekomen masuk. Semua itu tak kan? Jangan lho, Assalamualaikum. So sekarang kita nak ke mana? Sekarang kita nak pergi ke landfill CEP Sempadan Renggam, tempat pelepasan sampah yang menjadi topik isu besar di Sempadan Renggam. Dan ini sebahagian daripada janji kita untuk selesaikan masalah ni kerana berkait dengan isu air. Dia licit daripada landfill tu masuk ke kawasan bekalan air. Jadi sekarang kita dalam usaha untuk memastikan masalah tidak timbul. Dan selain daripada kita punya libat urus bersama dengan SWM, libat urus kita dengan KPKT dan semua pihak, kita juga direct berhubung dengan mereka kat sini. Ni pagi tadi berlaku limpahan tu dekat tengah-tengah apa ni. Jadi memang tak ada tu kat tengah tu kan. Ha. Tak ada akses selamat untuk jentera masuk. Kita terpaksa buat secara manual tu biarlah guna manpower. Terpaksa guna manpower ah. Ada guna manpower. Guna manpower guna tanganlah maknanya. Memang macam tengok memang kritikal. Punya label semua tempat pun dah tinggi. Ni kalau hujan lebat dia dan radical ni doktor. Dia kata hujan hujan lebat. Ni radical ni lah. Kita pun ada maklum pada Azra Bukok juga. Macam sebelum ni kita ada satu kolam dekat atas sana yang penuh dengan air licit juga. Tapi apa yang kita buat slow tipping. Slow tipping maknanya lori buang. Pelan-pelan sampah tu akan pemenuhkan kawasan tu. Kemudian kita akan tutup dengan tanah. So Wadi, okey? Ha? No, tak okey. Dah kita buat sama-sama lah. Tapi tak. Maybe. Yeah. Boleh tak cerita sikit masalah landfill, so apa solution? Okey, dia solution ada jangka masa pendek dan jangka masa panjang. Jangka masa panjangnya ialah dia kena tutup landfill lah. Kan? Tapi jangka masa pendek ialah untuk mengelakkan licit ataupun lepahan
air sampah masuk ke kawasan tadahan air kita, ialah kita kena buat penebat. Dan sekarang ni kita bekerjasama dengan SAJ, SWM dan beberapa pihak lain untuk buat penebat tu lah. Dan ni kali ketiga saya datang ke sini semenjak jadi ahli parlimen Sempang Ranggam. Tapi tak pernah sampai lagi. Nak berapa ni? Ha? Lah yang paling sedap? Yang paling sedap? Yang paling sedap. Ha? Siapa boleh tahu apa tu? Ha? Amin lah. Ini nenas? Ada air ke? Tak ada? Ada. Petang ni tu. Petang ni. Tak apa. Boleh potong. Boleh potong. Tapi siapa punya gerai ni? Ha? Ini tokeknya ni. Ha. Namanya Amin. Timbalan Ketua Cabang PKR Sempang Ranggam. Timbalan yang cakap. Okey. Tapi usahawan Sempang Ranggam. Berapa banyak? Oh, no. Dah mancut-mancut air. Jom. Dah, minum dah. Okey. Ada lagi nak yang ni, ori punya. Ori, ambil ori cepat. Saya nak yang tu. Macam mana kalau orang datang Sempang Ranggam nak cari gerai ni kat mana? Macam mana cari? Exitol 500 meter. Macam mana? Exit tu masuk kiri jalan ke Benul 500 meter. InsyaAllah jumpa Amir. Amir kelapa je dia. Amir kelapa. Assalamualaikum. Terima kasih bang. Betul. Ya, yeah, terima kasih. Oh, Haji Sak nampak. Assalamualaikum. InsyaAllah dalam tempoh sekarang ini kita cuba melakukan banyak usaha sama di antara pihak kementerian, di antara pihak sekolah, di antara pihak KIT dengan pihak swasta. Baru-baru ini di peringkat kementerian kita telah berbincang bagaimana untuk mendapatkan sumbangan daripada pihak syarikat-syarikat swasta untuk pembangunan sekolah, kerana mereka juga mempunyai tanggungjawab sosial. Konsep yang ingin kita bawa ialah sekolah milik komuniti, milik masyarakat. Tanya soalan sikit boleh tak? Masa terima anugerah tu, menteri cakap apa? Menteri cakap apa masa terima anugerah? Saya cakap, nanti nak besar jadi apa? Orang cakap saya nak jadi arkitek. Kamu pula menteri cakap apa? Ya, menteri suruh saya jadi Pascal bang. Pascal? Tak, saya okey je. Okey je. menteri suruh jadi apa? Engineer. Oh, memang nak jadi engineer ni. Okey. Bagus. Tahniah. Okey, perancangan apa ni kita akan buat surprise birthday party untuk salah seorang daripada Tok Pengulu di sini. Nanti kita nantikan ya. Gambar-gambar yang kita dekat kompleks tadi. Ah, kompleks. Yeah. Jumpa lagi. Ini anak-anak seni ni.
Kita nak buat galeri. Okay, kita nak buat Dewan Terbuka. Dewan Terbuka. Dewan Terbuka. Dewan Terbuka. Dah keren lah. Kan ada 2 bilik tapi dalam masa sama kita mesyuarat MPKK semua kita buat dekat dalam masa sama kita boleh buat program yang lain lah, macam-macam program kampung boleh buat macam tu, main badminton, takraw kita gunakan dalam dewan terbuka yang sama. Saya difahamkan oleh pengulu bahawa kampung ni berhasrat untuk kita ada dewan terbuka tu, dewan yang tengah letak-letak saya tak tahu dewan ni berani tu cukup bawah tu. Kalau kita tengok baik tu, letak dia berapa orang makan tau. Itu orang muda dengan berani kan. Dan kalau boleh hasrat kita, kita nak kumpulkan dewan ni dan nak bina dewan terbuka. Betul-betul surprise lagi. Assalamualaikum. Kang Hik, ni dia orang. Assalamualaikum kan. Maaf ya ganggu. Petang-petang ni. Tinggal seorang ni? Aduh. Ada seorang lagi order mas. Dia kuat semangat. Dia gunakan tangan ini untuk bergerak dari tempat itu. Kuat semangat. Assalamualaikum ni. Minta maaf. Yang ini kurang pendengaran sikit. Dia pikul. Ini Dr. Masli. Dr. Masli. Menteri Pendidikan. Menteri Pendidikan ni. Allahu Akbar. Buat apa perlahan-lahan lah. Cakap lahan-lahan. Cakap lahan-lahan. Ya, ya, ya. Tak boleh cakap laju, dia tak boleh cakap laju. Dr. Masli. Menteri Pendidik. Dr. Masli. Sampaikan sumbangan. Sumbangan kepada Cik Dil. Dah, terus. Seratus tahun? Meh seratus kurang pirang bulan. Habis 100 tinggal. Paling jauh tu. Arwah meninggal tu aku dah pulang. Lagi beberapa bulan lagi 100 tahun. Tahu. Tapi sehat je. Sehat tapi tak berapa cakap mulut monyo cakap tapi tak makan tak berkuat. Makan tak kuat. Sebabnya jatuh ini. Oh. Ini jatuh. Ini jatuh. Sini. Oh, turun. Ha, mulanya dari sini. Balik. Itu nak kemas bahan apa apalah gitu. Jatuh. Tindih anu periuknya. Periuk. Untuk beli barang-barang dapur apa, ya. Ini caranya. Carinya apa ini? Simpan untuk nenek lah. Untuk beli barang dapur. Alhamdulillah. Doa-doa dan Alhamdulillah. Amin. Kita pun doakan awak-awak doakan kita. Mana boleh kita doa? Nenek sihat. Minta abang yang pun sihat juga. InsyaAllah. Dia kuat semangatnya tu, Nek. Amin. Dan ada barang-barang sikit. Amin. Untuk barang dapur tu. Ya. Ya, kan semua ni.
Zan mana Zan tadi? Ada. Zan tu pada air orang. Mana air? Mana air? Batu. Tak tak, balik Joh. Esok lagi batu gudang, tengok yang budak-budak. Ini macam dah kurang sikit kan dia punya tu. Tadi dia berita tadi. Ya, dia berita, dia cakap kurang. Kita nak buka sekolah, dia tak berani. Betul-betul lapar. Kalau betul-betul dia kata selamat, boleh tukar sekolah. Betul. Wang. Oh, dia ada bersih gudang? Ada bersih gudang. Bersih gudang ada 8 cuci. Habis balik sini lah. Balik. Habis duduk rumah pun tutup tingkap, tutup pintu. Dah berapa kali dah makan hari ni? 8 kali ya? Nak ni cik je dah doakan. Bukan makan untuk kenyang, makan untuk kesihatan. Tapi kalau Mak Moy ajak makan, saya tak boleh kata tak boleh? Tak boleh. Kalau dia tak makan, aku tengok TV berita dia tutup. Ni masa kempen, dia doakan nangis-nangis. Inilah Mak Moy. Yang nak yang terbaik. Doakan aku.